pada jam 2.54 pagi. Dan kita telah hadir ke lokasi kemalangan jalan raya dengan jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Perai dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak, dan hadir ke lokasi pada jam 3.13 pagi. Dan apabila sampai di lokasi, kita dapati kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan Toyota Vios di mana seorang pemandu mengalami cedera ringan dan telah dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Dan mangsa yang cedera adalah mangsa seorang lelaki India berumur lingkungan 20-an, cedera ringan. Dan ikut maklumat awam, ada mengatakan bahawa ada satu lagi kenderaan yang terlibat dengan kemalangan jalan raya di kilometer 4 pengkosong Jambatan Pulau Pinang ini telah terjatuh ke dalam laut. Dan usaha-usaha mencari sedang dilakukan oleh bantuan pihak polis Marin, di mana usaha-usaha mencari ini akan diteruskan sehingga suatu masa yang akan ditetapkan, dan kita akan teruskan pencarian pada awal pagi ini. Untuk makluman, operasi mencari sekarang ini adalah menggunakan bot polis Marin, iaitu sebuah bot daripada polis Marin. Dan pagi ini kita akan dapatkan bantuan daripada pihak pasukan penyelamat di air daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Pulau Pinang.